Pemirsa, PT MNC Land Tbk menggelar opening ceremony Park Hyatt Jakarta pada Jumat malam. Acara tersebut menandai peresmian Park Hyatt Jakarta sebagai The Modern Luxury Hotel dari brand Park Hyatt pertama dan satu-satunya di Indonesia. PT MNC Land Tbk yang merupakan perusahaan entertainment hospitality terkemuka di Indonesia, secara resmi telah mempersembahkan Park Hyatt Jakarta. Peresmian dihadiri langsung oleh Eksekutif Chairman MNC Group, Haritanu Sudibyo, Ibu Liliana Tanu Sudibyo, beserta para jajaran tamu undangan, diantaranya Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartanto, serta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Adalah Park Hyatt, ke-46 di dunia. Ada 220 keys, semuanya suite, terkecil 57 meter persegi, terbesar 300 meter persegi. Kemudian lantai yang dipakai untuk hotel, lantai 22 sampai lantai 37, di bawahnya adalah kantor. Berlokasi di Park Tower MNC Center, Kebon Siri, Jakarta Pusat, Park Hyatt Jakarta menjadi salah satu dari 10 hotel tertinggi di Jakarta yang menawarkan fasilitas kamar dengan pemandangan spektakuler keindahan ibu kota dengan lokasi yang strategis. Park Hyatt Jakarta siap menjadi tuan rumah dengan konsep indoor dan outdoor yang akan memberikan kenyamanan bagi siapapun yang datang. Dan tentunya kehadiran luxury hotel bintang 5 ini akan menjawab ekspektasi para kaum urban. Selain menawarkan view terbaik, hotel ini juga dilengkapi dengan fine dining, bar berkonsep rooftop, hingga beragam fasilitas dan layanan terbaik lainnya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.